Yesus, gembala yang baik. Yeskel 34 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kau menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri kamu tidak gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yeskel bernubuat menentang para pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, dan nabi. Karena keserakahan, korupsi, dan mementingkan diri sendiri, mereka telah lalai menuntun umat Tuhan sebagaimana dikehendaki olehnya. Mereka memeras umat itu dan menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi dan bukan menolong mereka secara rohani. Jadi, mereka bertanggung jawab atas penawanan Yehuda dan Tuhan akan menghukum mereka. Sebagai kontras dengan para gembala yang tidak setia, Yeskel menubuatkan tentang suatu saat ketika Tuhan akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Sang Mesias, yang akan sungguh-sungguh memelihara umatnya. Mereka tidak akan diperas dan digunakan, melainkan akan menerima hujan yang membawa berkat. Karena kegagalan para pemimpin Israel, Tuhan sendiri akan turun tangan mengatur umatnya. Dia akan memelihara domba-dombanya, menghakimi antara domba, domba jantan, dan kambing, dan mengikat perjanjian damai dengan umat itu. Gembala ini ialah Yesus Sang Mesias, seorang keturunan Daud. Ia menggembalakan umat Tuhan sebagai imam, nabi, dan raja yang benar. Ia adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk domba. Di masa depan, apabila umat Tuhan telah dikembalikan ke negeri mereka, Mesias akan mendirikan kerajaannya yang damai, sejahtera, dan adil. Ingat, hanya Yesuslah gembala kita yang sempurna. Fokuslah hanya kepadanya, dan belajarlah daripadanya, agar kita dapat menjadi gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga